Halo Traveler, bertemu lagi di channel Happy Lab. Di video kali ini gue bakal ngasih tip and trick buat kalian yang masih belum bisa menyelesaikan spiral abyss 10.12 patch 4.5 guys. Nah, untuk bab Blessing of the Abyssal Moon-nya, kalian bergembiralah yang mempunyai karakter-karakter berelemen Geo ya guys ya. Soalnya ini dapat bab, kita tuh bakal dapat true damage kalau kita menciptakan Geo Construct guys. Nah, jadi kalau kalian yang gak punya karakter Geo, jangan berkecil hati, masih bisa booster secara easy ya guys ya, asalkan build-nya jadi aja sebenarnya. Nah, kita bakal bahas party-party rekomendasi gua ya guys ya, dan tips and trick lawan sini. Kalau kalian yang belum tahu, lawan veteran ini gua bakal kasih tahu guys tips and trick-nya biar cepet ngancurin shield-nya. Kita langsung saja ke videonya, let's go. Nah, di sini gua bakal kasih tahu party metanya guys. Untuk party metanya yang lagi dijual sama Hoyopus udah pasti di atas Neo Violet, Furina, Charlotte dan Kazuha guys. Ini lagi dijual banget. Terus kalian masukin Ito, Chiori, terus Goro dan si Zhongli. Ini udah pasti easy peasy guys. Kalau kalian punya partinya jangan udah jadi. Udah pasti ejet guys. Nah, tapi kalau kalian gak punya party ini, kalian sebenarnya Geo-nya nih, kalau di bawah bisa diganti ya. Kayak Ito misalkan kalian ganti sama Nopia, masih bisa guys. Kalian ganti lagi sama Ningguang, ini masih bisa. Terus kalian ganti lagi sama si ini, masih bisa juga guys. Masih Noel, aman-aman ya di bawah untuk masalah Geo. Kalau kalian mau main party Geo, nah bang, gua mah gak punya party Geo, gimana nih bang? Mau pengen main party lain bisa guys. Bisa. Kalian di atas pakai Nahida pun masih bisa, Nahida, Yelan, Furina, Kuki Shinobu. Terus di bawah kalian pakai Raiden Nasional misalkan, juga masih bisa guys tembus. Kalian asalkan di bawahnya tahu aja buat ngancurin shield-nya pakai plunge attack ya guys ya. Soalnya di sana nanti kalian bisa auto plunge attack buat ngancurin shield dari si musuhnya yang di chamber 3. Nah, ini guys, ini juga masih tembus. Nah, kalau kalian gak mau main Dendro, kalian juga bisa main Electro Charge guys. Di sini kalian bisa bawa Kazuha. Party itu main gue waktu di lapak gaming ini guys. Terus kalian bisa main sama Makokomi. Jae juga bisa. Kalian bisa bawa paling aman sama Kokomi sih guys. Contohnya kayak gini ya, gue kasih tahu party Electro Charge aman. Kalian bisa masukin Triple Hydro kayak gini. Terus kalian masukin si Kazuha, udah pasti ada Kokomi, ini aman banget guys lawan si Coppelia sampai akhir. Meskipun gak ada elementar reaction damage bonus, udah di buff sama dua karakter ini, sama Kazuha sama si nah kayak gini juga aman guys. Nah, terus kalau kalian mau main Electro Charge, kalian tinggal masukin si cuman di sini, jangan masukin cuman rawan meninggal. Kalian kalau main Liga Pro ya guys ya, kalian bisa meninggal, jadi kalian mendingan masukin Kokomi aja, main Mono Hydro. Atau kalian bisa masukin Barbara guys, Barbara. Kalau kalian gak ada Kokomi. Nah itu guys ya. Nah, terus di atas itu kalian bisa pakai Sucrose Tazer para pro player, para sepuh. Sucrose Tazer, terus di sininya kalau gua pakai Yelan sih, terus di sininya gua pakai si Frost yang pakai senjata yang bisa ngeheal guys ya. Prototype Ember, jadi bisa ngeheal nih part ini. Agak rawan sebenarnya, kalian bisa tuker si Xingqiu sama Yelannya kalau kalian mau lebih safe, kalau kalian mau nyobain party-party sepuh. Terus kalian pakai apa lagi ya di atas ya? Pokoknya itu guys, pokoknya yang berbau air sih lebih better di atas. Kalian mau main ini juga bisa guys. Misalkan ini kan Whistle nih. So, terus di sini atasnya mau main Raiden, Furina, Yelan, di sininya Bojin. Gue bisa guys, kalian bisa coba. Nah, jadi gitu aja guys ya untuk rekomendasi-rekomendasi party. Kalau kalian party yang lain gue belum coba sih, kalian coba aja sendiri. Nah, gue bakal cobain running satu party pakai party yang ini guys. Let's go. Nah, di chamber ini rawan meninggal ya guys ya. Gue bakal pakai bab tengah nih. Apakah gue bakal mengenaskan meninggal, mengurangi defense 15, attack bakal 40 nih. Kita lihat ya guys ya, apakah gue bakal mati mengenaskan. Oke, kita utuhin guys. Oke, Panther keluarin langsung ulti Yelan. Langsung pindah ke Gen.
Oke, masih aman guys. Nuga no kyu. Wah, itu punya cewek. Sabaki no ikazuchi. Oke guys, sukses guys. Kita pindah ke chamber ini. Nah, di sini gua bakal kasih tip and trick. Kalian langsung plunging attack aja di sini guys. Jangan banyak lama, jangan skill plunging attack pokoknya buat ngancurin shield. Nah, ini triknya guys. Cara ngancurin shield-nya kayak begini. Kalian banyak plunging attack. Tapi hati-hati, kalian bisa meninggal juga, di bawah itu ada ininya guys. Oke, kita langsung ultimate. Nah, di sini kalau keluarin ulti skill segala rupa pokoknya hajar guys. Waktu kalian hajar udah ngancurin sih, cepet-cepet, jangan banyak gaya ya guys ya, hajar. Nah, di sini dia ini lagi ngasih lagi, langsung pelajar attack lagi guys. Hati-hati juga itu sama yang gelombang itunya guys ya, tapi kalian juga bisa menunggu itu soalnya. Oke, langsung hajar aja guys, set barbar sekali tanpa cargeo. Masih aman ya guys ya, masih banyak nisa waktu sebenarnya, asal kalian tahu tips and triknya guys. Jadi gitu aja guys untuk videonya, semoga bisa membantu kalian guys. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, kalian juga boleh komen aja di kolom komentar. Terus kalian-kalian yang mau joki, langsung aja mampir-mampir ke live streaming gue, soalnya gue juga suka sering joki Spiral Abyss. Terus kalian yang mau joki eksplorasi, joki tipot dan lain-lain, kalian bisa jokinya di Gesek 619 guys. Nah, di situ kalian tinggal hubungi aja nomor WA yang ada di deskripsi video ini guys. Terus kalian-kalian yang mau top up, jangan lupa top upnya di Gesek 619 juga guys. Harga murah, aman, dan terpercaya. Sampai bertemu di video selanjutnya. See you next time. I miss you.